Mama menggagalkan aksi tawuran yang dilakukan sejumlah pelajar di kota Serang, Banten. Dengan menggunakan bambu tiang jemuran, dua kelompok pelajar lari kocar-kacir. Inilah aksi emak-emak yang menggagalkan aksi tawuran para pelajar di Kampung Salila, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kejadian bermula saat kedua kelompok pelajar hendak melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam. Mengetahui akan terjadinya aksi tawuran, emak-emak spontan langsung mengambil bambu untuk membuarkan aksi tawuran. Sontak aksi tersebut membuat kedua kelompok pelajar kocar-kacir meninggalkan lokasi tawuran tersebut. Ingat ada berapa motor lagi itu? Ada 5. Kata saya ingat-ingat ini anak mau tawuran. Saya gilung, baru bilang gitu, dari situ ada lawan sebelah sana. Depannya itu pada dilolosin, taunya senjata, segala serulit. Terus saya itu spontan lari, saya spontan ngambil bambu. Pihak kepolisian setempat belum menerima laporan dari warga terkait aksi tawuran tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.